Kalau kita tembak ikannya pas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Seru Kakak. Hari ini kita cari ikan lagi, teman-teman. Kita lihat di spot yang biasa. Mudah-mudahan aja ikannya ada ya, teman-teman. Teman-teman pemula seperti saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Salam pemula, salam pasermania. Mantap. Strike, teman-teman. Poin pertama. Pertama, mantap. Wih, strike. Poin kedua. Wih. Poin kedua. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman ya. Pesermannya mantap. Baiklah, teman-teman. Saya bikin tutorial cara nembak ikan dalam air, teman-teman ya. Kalau nembak ikan dalam air, itu kita harus tahu pembiasannya ya, teman-teman ya. Kita pernah belajar IPA juga di waktu SD. Seperti ini, teman-teman. Kan beda ya, teman-teman. Inilah, teman-teman. Berarti kalau kita nembak ikan, di mana titik ikannya, di situ kita tembak, ikannya tidak bakalan dapat ya, teman-teman. Paling pelurunya lewat atas ikan. Nih, seperti ini, teman-teman. Nih. Ini lurus ya, teman-teman. Dari sini ke bawahnya lurus. Kalau dilihat dari atas permukaan air seperti ini. Kan bengkok ya, teman-teman. Yang ujung ini bengkok ke atas. Berarti kita nampak ikannya seperti itulah, teman-teman, dari atas. Nampak ikan dalam air seperti itulah kita nampak ikan. Sebenarnya ikan posisinya di bawah ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Nah, itu bedanya. Kan jauh bedanya ya, teman-teman ya. Berarti kalau posisi ikan nampak dari atas air, ini kan seperti ini, kedalamannya sekitar 5 cm ya, teman-teman ya. Dari permukaan air seperti ini. Kita nampak ikannya. Kan jauh ya, teman-teman. Titik spotnya harus di bawah ikan ya, teman-teman. Mungkin teman-teman udah paham juga tentang pembiasan di dalam air. Kita kan pernah juga belajar dulu di waktu SD. Ini bedanya kita berburu di darat ya, teman-teman. Ini kalau di darat posisinya seperti ini.
Kalau titik spot kita seperti ini berarti pas dengan target ya teman-teman. Sorry ya teman, kalau aku bahasanya tentang ini aku kurang paham juga ya teman-teman. Tapi teman-teman mungkin udah paham juga, karena aku penyampaiannya kurang pandai juga. Ini kalau teman-teman udah lihat videonya mungkin teman-teman udah paham juga, tapi aku penyampaiannya agak susah juga teman-teman. Ini istilah-istilahnya banyak yang tidak tahu. Teman-teman sudah paham juga. Teman-teman yang pemula seperti saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Salam Pasirmania, salam satu hobi Pasirmania, mantap. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.